orang dalam kubur ni dia nak ziarah kubur. Kalau waktu mana kita hidup ni, ziarah kubur. Ziarah kubur. Kajian ziarah kubur. Ziarah kubur ni masa yang terbaik bila? Hari Khamis, malam Jumaat, lepas Isyak. Untuk masa yang terbaiklah. Kita kata, Allah, malam Jumaat, lepas Isyak, malam hantu maklimah balik rumah. Kita sebut demikian. Tak, tak. Sebenarnya malam itu Allah pertontonkan amalan-amalan orang yang hidup. Dan mereka dalam kubur, semua nak pada malam Jumaat. Malam Jumaat ni, mereka tunggu, menunggu-nunggu doa-doa anak yang soleh. Cuma sayangnya kita ni, saya nak tegur jugalah, walaupun kubur tempat ni dekat je dengan masjid, tapi sayangnya kita, masyarakat kita hari ni, kubur mereka jauh daripada masjid. Padahal kubur ni kena dekat dengan masjid, jangan jauh. Kenapa kubur dekat dengan masjid? Dengan tujuan orang datang ke masjid, orang bagi salam. Orang bagi salam ni, satu kubur tu jawab salam. Semua satu kubur tu jawab salam. Sukanya tambah-tambah orang soleh yang bagi salam. Orang soleh bagi salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Satu kubur tu jawab, waalaikumsalam. Cuma tak dengar je, kalau dengar terloncat kita. Tak dengar. Kerana di saat itu, rahmat Allah mencurah-curah turun. Bila dalam kubur, orang dalam kubur dia nak dengar azan. Dia nak dengar azan. Azan lima kali sehari ni nak dengar. Tapi sayang masyarakat kita, bila belajar di barat, kemudian dia terpengaruh dengan dia rasa bahawa kubur ni tempat sial. Yang akhirnya dijauhkan kubur daripada yang disebut dengan masjid dan juga tempat masyarakat itu sendiri. Tak sepatut. Cuba tengok Masjid Nabawi. Kubur dekat je dengan Masjid Nabawi. Masjidil Haram, kubur dekat je dengan Masjidil Haram. Mana-mana demikian, kubur ni mesti dekat dengan masjid. Jangan jauh. Masjid Al-Aqsa sebelah tu kubur je. Nak sebutnya, kubur mesti dekat dengan masjid, dan beruntunglah bagi sesiapa yang meninggal dunia dan dikuburkan dekat dengan masjid. Beruntung pada diri. Itu cara pada diri kita demikian. Kemudian yang ke-14, muka surat 39, salah satu doa maksur yang sesuai untuk diamalkan sebagaimana yang dimuatkan oleh Imam Nawawi. Baca sentiasa mulut kita ni sebut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sentiasa ulang. Ulang bila kita duduk dengan sahabat-sahabat, borak dan sebagainya, mulut kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dipanggil kafaratul majlis. Kenapa dia? Bila kita baca doa ni, gugur dosa-dosa yang lepas-lepas sebelum daripada ni. Dan orang dalam kubur, dia nak sangat untuk dia buat amalan yang demikian. Terhenti sekejap dalam perbincangan kita.